Halo Sobat Travelers, kali ini saya lagi traveling di kota Malang, Jawa Timur ya. Dan selama di kota Malang ini saya mau menginap di hotel The Aliante. Oke, ini penampakan hotelnya, The Aliante Hotel. Ini hotel bintang 4 ya di kota Malang. Oke, lokasi hotel berada di Jalan Aris Munandar ya, di kota Malang. Oke, kita lihat lobinya. Hotel bintang 4 kota Malang. Nah, ini posisi pas di tusuk sate ini ya. Di sini ada pertigaan. Jadi bisa searching di Google Map nanti. Oke, parkir mobil ada di basement ya, di dalam sana basement. Oke, kita lihat lobi dan kamarnya. Ini nuansa Natal ya di bulan Desember. Oke, ini lobbynya Sobat Travelers. Ini hotel bintang 4 di Malang. Oke, di sini ada welcome drink ya. Ya, di sini ada area main anak-anak ya. Ini buat anak-anak main di sini. Oke, Sobat Travelers, sudah dapat kunci kamar ya. Nah, ini besok mungkin ini tempat sarapannya ya, Sobat Travelers. Besok bisa kita review pas sarapan nanti. Oke, kita sekarang mau masuk lift. Lantai berapa, Pak? 2. Lantai 2. Kami pesen 2 kamar. Pesen 2 kamar single bed dan twin bed. Cukup enggak? Kalau enggak cukup, udah ya, saya nanti. Ini liftnya sempit ya, Sobat Travelers. Usul. Oke, kita sampai ya di lantai 2. Mana yang single? Oh, single. Oh, ada apa depan ya? Enggak, di sana. Oh, di sana. Kamar 220 di Aliante. Yang single. Coba kita lihat kamar mandinya dulu. Kamar mandinya pakai shower.
di Aliante Hotel Bintang 4 Malang. Oke. Ini dia penampakannya. Single bed. Lumayan ya. Lihat di balik korden ini bisa melihat apa ya. Oh, ini rumah penduduknya. Rumah penduduk. Biasa ini pemanas. Ada kopi, teh, minuman. Lihat ini gantungan baju. Gantungan baju. Terus apa ini? Oh, ada yang sebol ini. Oke, okay, sobat travelers, sekarang kita mau sarapan nih di hotel di Aliante ya. Hotel bintang 4 di Kota Malang. Oke, okay, ini suasana restorannya. Lokasi restoran tepat di depan resepsionis ya. Ini masakan pecel. Ada sup Jawa, nasi goreng. Wah, ini ada jamur. Ini ada panis susu coklat Tomilo. Nah, ini mantep nih, di sini ada jamu. Oke, ini ada omelet. Ya, omelet bukan? Oh, anu ya. Mata sapi. Oh, ada bisa pesan mie ya, Mbak? Ada mie rebus. Ya, ini aneka buah-buahan ada di sini. Ada salad. Salad buah. Ada Koko Crunch ya. Ini hotel bintang 4 ya di Kota Malang di Aliante. Apa itu, Mas? Oke, sobat travelers, sarapan kali ini saya ngambil menu yang ya sederhana saja ya, biasa. Ini ada nasi goreng mawut namanya. Sini ada sayur apa nih, jamur. Kemudian ini telur mata sapi dan kerupuk saja. Nah, ini minumnya ya, jamu kunyit ya. Insyaallah tambah sehat minum jamu. Ini ada yang ngambil apa, Mas? Waduh. Ada roti. Oke, saya nikmati dulu ya, sobat travelers. Ini perjalanan kalau ya, lumayan sobat travelers sarapan pagi ini. Ahí.
Iya. Apa? Bisa terekam semua nanti. Nanti dulu. Pelan-pelan. Oke, sekarang kita lihat kolam renang ya. Kolam renang di Hotel Aliante. Oke, ini ada dua kedalaman ya. Ini ada yang untuk anak-anak sama yang dewasa di sini. Nah, di samping kolam renang ada fitness center. Oke, ada dua ya, dua ada apa, treadmill. Oke, ada angkat beban. Oke, demikian ya sobat travelers, sedikit review hotel di Aliante, hotel bintang 4 kota Malang ya. Semoga bermanfaat. Tetap di video traveling, my best traveling on earth.